Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda, hai temanku semua, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi ya di channel Bunda Zaidan, channel yang begitu sederhana. Dan terima kasih banyak ya sudah mengklik video Bunda Zaidan. Dan ini saya nge-share video saya, yaitu di sini di pagi hari ya. Di sini saya masak gulai ikan sale dengan kacang panjang ya. Di sini saya mau buat bekal untuk Pak suami. Dan lanjut ya, di sini juga saya mau buat bakwan jagung gitu ya, supaya ada temannya si gulai ikan tadi ya. Oh iya teman-temanku, sebelum lanjut ke videonya, bantu saya ya untuk mengembangkan channel saya dengan meninggalkan like, komen, dan subscribe-nya juga. Apabila video saya dirasa bermanfaat, bisa di-share ke sosial media yang teman-teman punya ya. Jangan lupa ambil dari sisi positifnya aja ya, dan buang dari sisi negatifnya. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Jangan lupa ya, tonton sampai habis. Di sini saya memakai bumbu, yaitu bumbu bawang merah, bawang putih, dan sedikit cabe ya, dan saya kasih sedikit daun seledri. Dan di sini juga saya memakai ketumbar ya, kunyit bubuk, dan juga ladaku, dan sedikit air ya. Itu aja sih, terakhir kita kasih tepung bakwannya ya yang sudah ada ya, dan nggak perlu kita menambahkan garam apa atau Royco atau apalah gitu, tapi tergantung selera sih. Di sini juga saya nggak ada ya pakai apa nambahkan Royco lagi ya, karena bumbunya itu kan sudah ada ininya ya, sudah ada rasanya gitu. Palingan dari apa aja ya, dari bumbu bawang merah, bawang putih, dan cabai tadi kan saya giling. Di situ saya memakai garam sedikit aja gitu. Dan di sini kita aduk-aduk ya. Kalau dirasa masih belum cukup tepungnya, bisa ditambah lagi ya. Sepertinya bunda-bunda dan teman-temanku lebih paham lah ya kalau dalam proses pembuatan bakwan jagung, karena sepertinya ya kayaknya kalau bakwan jagung ini hampir semua orang juga suka gitu, apalagi saya, hehe. Biasanya kan kalau saya mau buat bakwan gitu kan, saya cuman pakai tepung terigu gitu aja ya, atau campur sama tapioka. Kalau ada tepung beras saya campur gitu ya, tapi kalau nggak ada tepung terigu aja udah bisa gitu ya. Cuman memang udah beberapa apa nih bulan atau terakhir kali saya buat bakwan jagung, rasanya itu enak ya menggunakan bumbu apa namanya itu tepung mama suka ini gitu kan. Biasanya kan saya pakai yang sajiku gitu ya, tapi sepertinya ini dia lebih enak gitu ya. Terus rasanya itu nggak terlalu terasa kali bumbunya, nggak ya, bukan saya membandingkan juga sih, tapi ya tergantung selera ya. Tapi kok saya lebih senang aja gitu menggunakan mama suka ini gitu, entahlah ya, rasanya menurut saya lebih pas ke lidah ketimbang yang biasa saya pakai gitu ya. Dan di sini juga lanjut ya, kita goreng-goreng supaya bakwannya cepat masak dan Pak Su bisa bawa tempat kerjanya. Sambil saya goreng-menggoreng di sini, saya mau sapa-sapa teman-teman semuanya ya. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Bunda Zaidan. Nama saya Ainur Rodia dan saya dari Pekanbaru. Saya memiliki satu orang anak. Kegiatan saya tidak jauh dari pekerjaan ibu rumah tangga. Dan video-video saya juga tidak jauh daya dari pekerjaan ibu rumah tangga, masak-memasak, cuci-mencuci, dan lain sebagainya. Dan di lain video juga saya akan share kegiatan saya di luar rumah ya. Dan jangan pernah bosan ya dengan video Bunda Zaidan. Dan terima kasih banyak ya yang sudah mengklik channel Bunda Zaidan. Semoga kebaikan bunda dan teman-temanku dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
Dan jangan lupa ya, bantu dukungannya ya dengan meninggalkan like, komen, dan subscribe-nya juga. Dan ini dia ya, si bakwannya tadi udah masak. Dan lanjut ini di sore harinya ya, ini Pak Su sudah sampai di rumah ya. Seperti biasa ya, kalau Pak Su sudah nyampe di rumah itu helm dan jaketnya udah ada di depan ya. Dan seperti inilah ya rumah kami dibuat si Zaidan ya. Di sini saya tidak menyalahkan ya, tapi memang keadaannya seperti itu ya. Dan teman-temanku, di sini saya mau merapikan jaket suami, tempat bekalnya, sepatunya, semua sendal si Zaidan ya. Karena memang kebetulan kami mau keluar ya. Di sini saya sih sebenarnya bersihkannya itu enggak yang begitu-begitu berantakan sekali, yang enggak kayak dulu-dulu ya. Kalau dulu tuh ya Allah, begitu berantakan sekali ya. Tapi kalau sekarang ya enggak. Menurut saya sih kalau seperti ini sih enggak terlalu berantakan kali ya. Tapi ya sebenarnya sih malu juga kalau udah berantakan kali gitu. Tapi ya enggak apa-apa lah. Dan di sini-sini juga saya mau nyapu-nyapu yang sebelah sana. Di sini saya mau pindahkan dus ya. Ini isinya minyak ya. Di sini kami ada sedikit ya. Kadang kalau dapat kami apa namanya itu harga murah, di situ kami ambil barangnya dan kami jual ya. Dan di sini juga saya langsung mau tutup si jendela ya, karena memang kami mau keluar, nanti takutnya kami keburu apa namanya itu keburu malam gitu ya, atau maghrib gitu kami nyampe. Jadi kan jendelanya sudah tertutup dan tirainya juga saya mau tutup-tutup juga ya. Ya seperti biasa lah, pokoknya nggak terlalu berantakan sekali ya, karena memang yang dimainkan si Zaidan itu yang nggak mainan gitu, tapi ya sendal dia pakai, dia suka pakai sendal-sendal yang besar. Dan juga saya mau merapikan helm juga. Mohon maaf ya, untuk beberapa hari ini saya nggak ada video gitu ya, karena memang ada kesibukan tertentu gitu yang membuat saya tidak bisa up video gitu. Di saat saya mau up video, ternyata ada keluarga saya yang kemalangan gitu ya kan. Ternyata sampai saya di rumah, setelah selesai saya pulang kampung begitu, di situ juga kami harus pindahan rumah juga. Jadi terakhir menurut saya itu begitu repot ya, apalagi kan saya baru pulang kampung, belum terasa gimana ya, capeknya itu belum hilang, tapi kita udah harus pindah rumah gitu kan. Alhamdulillah kami dapat tempat yang baru gitu kan. Jadi ya kami juga memutuskan untuk pindah gitu ya, menurut kami juga bagus gitu kan. Jadi ya udahlah, kami ingin mencoba suasana baru gitu. Karena memang ada sih sebagian teman-teman yang bertanya ya, atau yang WA gitu kan, kenapa saya nggak up video gitu, apakah memang ini atau apa gitu. Pokoknya adalah banyak alasannya gitu ya, yaitu tadi ya, karena memang ada saudara yang kemalangan. Terus pun nggak lama itu kami habis dari tempat kemalangan, pulang ke Pekanbaru, ternyata Pak suami sudah dapat tempat yang untuk kami pindah gitu kan. Doakanlah ya teman-teman, mudah-mudahan rezeki kami bertambah, supaya kami dan keluarga bisa membantu keluarga kami yang lainnya gitu ya, atau adik-adik kami gitu ya. Lagi saya kan memiliki adik gitu ya, yang sedang kuliah gitu. Jadi saya ingin sekali membantu adik-adik saya gitu kan, walaupun hanya ya tidak ya gimana ya, walaupun memberinya tuh nggak banyak-banyak kali gitu, tapi setidaknya dia minta bantuan gitu, kita bisa tolong gitu kan. Ya itu sih harapan kami gitu ya kan. Kami ingin mencoba suasana baru gitu, kami ingin merubah hidup lah ya ceritanya gitu kan. Mudah-mudahan lah diberi kelancaran dan keberkahan gitu. Mudah-mudahan ya teman-temanku, doakan ya, mohon doanya ya teman-temanku. Dan ini dia, saya udah selesai menyapu, dan juga saya mau lanjut ngepel ya. Biasa ya kan, kalau Bunda Zaidan habis nyapu tuh ngepel ya, tapi sekarang itu ya nggak begitu terlalu sering ya saya ngepel. Kalau dulu tuh ya lumayan sering ya saya ngepelnya, yaitu tadi, karena si Zaidan lebih suka ya main-main air atau susunya gitu kan. Kalau sekarang sih kalau apa ya kadang sekali dua hari gitu kan. Kadang kalau memang jorok sekali, misal kalau lagi hujan gitu, baru saya pel gitu kan. Dan ya seperti inilah keadaannya kalau apa. Makanya
sok lin lantai saya tuh nggak terlalu banyak sekali lagi sekarang, habis gitu. Biasanya satu bungkus itu satu bulan, kalau sekarang nggak lagi ya, masih bisa lah untuk sekali dua bulan gitu. Ya itu tadi, karena jarang ngepel lagi gitu kan. Tapi senang juga sih kalau udah mulai berkurang ya pel mengepel ini, karena memang terasa sekali. Dan ini dia hasil dari proses pembersihan atau merapikannya si Bunda Jaidan tadi ya. Terima kasih banyak ya teman-temanku sudah menonton sampai detik ini. Dan jangan lupa ya tonton video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Dadah.